Udah, di sini duduk dulu kamu. Duduk. Cak, aku minta itu. Minta apa, Thomas? Itu loh yang kamu kantongin. Aku lo nggak ngantongin apa-apa. Itu loh, yang di tengah itu. Yang di tengah apa, Thomas? Jangan pura-pura nggak tahu lah. Yang mana sih, Mas Ajom? Itu loh, itu yang itu. Yang ini, Thomas? Iya, yang itu. Nanti kamu ketagihan. Ya, mahal loh ini. Ya, nggak apa-apa, ketagihan. Dikasih aja. Nanti kalau ada apa-apanya gimana, Mas? Tenang aja, kalau ada apa-apanya aku mau tanggung jawab kok. Loh, Bapak Paijo mana ini? Katanya kita suruh kumpul sini. Ini loh kok, tadi aku di depan sama Ica, katanya dia mau dijemput Pak Paijo. Wah, Pak Paijo ini kayak ular keket ya. Apa itu kok? Sukanya daun muda. Kamu ini kok. Eh kok, ternyata teman kita ini buta dan tuli kayaknya kok. Enak aja kamu ngatain aku buta dan tuli. Oh, ternyata dia masih sehat kok. Iya nih, Jom. Aku kira kamu tadi sakit apa gimana loh, Jom. Aku tuh malas ngomong. Lagi jengkel sama Pak Paijo. Kenapa emangnya? Ya dia jemput Ica. Seharusnya kan aku yang jemput. Alah, Jom, Jom. Gitu, Jom, Jom. Oh, ini Ica. Dia udah nunggu di tempat. Ya udah, ayo. Di lokasi, yuk. Kita sana aja langsung. Yuk, sana. Loh pak, kok berhenti di sini pak? Ya istirahat dulu. Terus teman-teman di mana? Teman-teman udah ada di lokasi. Ya udah ya pak, sana pak. Sebentar toh. Bapak liatin apa pak? Enggak. Ele, pasti ngeliatin ini ya. Enggak kok, enggak liatin apa-apa aku. Ele, pasti kalau dikasih mau. Bener? Mau dikasih? Bapak sih ngarep mulu. Emang Bapak suka yang kayak beginian? Wah, suka banget. Apalagi kalau gratisan ya, Pak? Iya, aku suka banget itu. Lagi ngapain, Pak? Kami loh, Jom. Gak sopan sama Pak Ketua, melotot-melotot. Pak Ketua macam apa itu? Kamu ini kenapa tuh, Jom? Dari tadi tuh bawaannya sewot aja. Iya nih, Jom. Gak jelas ini. Eh, anak-anak. Udah datang. Udah datang gudolmu. Kamu ini loh, Jom. Yang sopan. Yaudah, yuk. Kita berangkat. Arahnya kemana, Pak? Arahnya ke sana. Oh, yaudah ya, Pak. Berangkat, Pak. Masa Jom sayang. Ngapain sih marah-marah? Gak ketemu satu menit aja, marah-marah mulu. Gaya kamu, Jom, Jom. Walah, ternyata dari tadi tuh kamu cemburu toh, Jom. Ngapa yang cemburu? Gaya kamu, Jom, Jom, sok jual mahal. Yaudah, yuk berangkat. Yuk. Ayo, ayo. Thank you.
Dah, nyampe. Kak, petan turun, Kak. Kamu ini kenapa tuh, Jom? Ya udah, sabar tuh. Ya terus. Udah sampai. Sekarang ngumpul, baris. Ayo, baris. Sengaja kamu tak batasin sama Papa Ijo. Emang kenapa sih, Jom? Emang kenapa? Aku cemburu tahu. Hah? Kamu cemburu? Diam. Bapak mau ngomong. Ya silakan ngomong toh, Pak. Begini, aku mau memperkenalkan kalian dengan hutan. Gak usah dikenalin, Pak. Aku udah kenal sama hutan. Iya, Pak. Dia udah kenal orang di orang hutan, tinggalnya di hutan. Ya udah, ayo kita berangkat. Udah, jaga musar. Ayo. Ayo anak-anak, cepat. Ini Bapak mau ngenalin tentang hutan. Itu namanya pohon sawit. Buahnya serbaguna, bisa bikin minyak makan juga bisa, dan bisa dibuat apa saja. Itu nggak usah didengerin. Terus, kok aku lupa ya? Kamu itu loh, Jom. Nanti aku tak mikir dulu, sebentar ya anak-anak, aku tak mikir dulu sambil lihat buah sawit ini loh. Dulu ya anak-anak. Ica, ayo kita ke sana dulu. Ica, sana. Kamu mau kemana? Ya, aku mau ke sana sebentar aja kok. Ngecek yang di sana. Ngecek apa tuh, Jom? Ya, yang di sana loh. Udah, ayo. Kok, gimana nih kok? Kita mau ngikutin Pak Baijo apa ngikutin Ajom sama Ica? Aku juga bingung, Sen. Iya kok, duanya membingungkan. Kalau gitu, kita ke sana aja lah kok. Ya udah, ke sana aja yuk. Cak, ya. Cepet, Cak. Cepet kemana Pak Mas? Aku tuh kebelet loh. Kebelet apa? Kebelet pipis. Ya udah sana pipis. Aku maunya memipisin kamu. Ih, ada-ada aja kamu mah. Sebentar ya anak-anak. Lagi mikir ini. Mumet ini. Mikirnya. Udah, di sini duduk dulu kamu. Duduk. Aku minta itu. Minta apa toh, Mas? Itu loh yang kamu kantongin. Aku loh gak ngantongin apa-apa. Itu loh yang di tengah itu. Yang di tengah apa toh, Mas? Jangan pura-pura gak tau lah. Yang mana sih, Mas Ajom? Itu loh. Itu, yang itu. Yang ini toh, Mas? Iya, yang itu. Nanti kamu ketagihan. Ya, mahal loh ini. Ya gak apa-apa, ketagihan. Dikasih aja. Nanti kalau ada apa-apanya gimana, Mas? Tenang aja, kalau ada apa-apanya aku mau tanggung jawab kok. Kok? Ya, Sep. Aku capek banget kok dari tadi jalan. Sama, Sep. Aku juga capek. Ya udah, aku bantu sini. Kalo beneran kok? Iya. Kamu emang kuat? Kuat. Kamu lumayan berat ya, Sep. Badan kamu kelihatan kecil tapi berat ya, Sep. Iya, namanya juga makan kok pasti nambah berat. Pelan, Mas. Beratin aja lah kok kamu ya, tuh. Aku udah capek, Sep. Pelan. Mas. Kenapa kok? Tadi suara apa, Sep? Pelan, Mas. Sakit nih. Suara apa sih kok? Mas. Pelan. Coba kita lihat yuk.
Mas Ajom. Udah, kamu tuh diam aja, nggak usah prinsip. Mas. Udah, nanti enak. Pelan loh, Mas. Mas. Mas Ajom. Pelan. Mas, pelan, Mas. Udah, diam aja. Kok sakit loh, Mas. Kayak suaranya Ajom ya. Mas, tapi itu sakit. Itu ngapain itu di semak-semak itu? Nanti kalau ada, nanti kalau ada apa-apanya gimana loh, Mas? Jadi ngapa-ngapain tuh? Mas. Udah, diam. Mas. Aja kamu tuh. Apa kok? Ijak sama Ajom. Ngapain dia kok? Itu, gituan, Sep. Terus gimana nih, Sep? Mau kita? Kita datengin aja kok. Tapi gak enak, Sep. Kita tinggal aja yuk. Bisa kita tinggal sih kok. Ya udah, Sep, biar urusan mereka. Yaudah, ayo pergi yuk. Aduh. Kemana ini anak-anak ya? Ah, kok gak ada. Kurang ajar ya, Sep. Ajem sama Ica mah berbuat kayak gituan. Iya kok. Oh iya kok. Pak Paijo kemana ya kok? Gak tahu ini Pak Paijo, gak jelas juga. Ngasih arahan, malah ditinggal kita. Yaudah kita tungguin sini aja. Maaf kok. Di situ aja Sep. Enak kita ya. Iya kok, sambil nunggu Pak Paijo kok. Capek banget aku kok. Iya sama aku juga. Aduh. Lupa nggak bawa makanan lagi aku, Sep. Aku lagi nggak pengen makan kok. Nah, terus kamu mau pengen apa, Sep? Ntar aku cariin. Aku pengen kayak Ajom sama Ica tadi kok. Yang benar kamu, Sep. Iya kok. Ayo kita lakuin kok. Di sini, Sep. Iya, di sini mumpung nggak ada orang kok. Tapi aku takut, Sep. Takut kenapa? Aku takut hamil, Sep. Kok kamu toh yang seharusnya hamil kan aku. Oh iya, maaf salah aku, Sep. Oh iya, Sep. Tapi aku belum bisa loh, Sep. Aku belum pernah soalnya. Kamu nih gimana sih, kok? Tadi kan kita udah ngintip si Ajom sama Ica. Kita nurunin aja gaya mereka. Beneran nih, Sep? Iyalah. Udahlah, gak usah banyak ngomong. Iya. Loh, nah kamu mau ngapain, Sep? Kamu gimana sih kok? Ya aku mau siap-siap ini. Wah, iya Sep, lupa aku Sep. Udah. Waduh, gimana nih ya? Makan, makan, makan. Wah, makan berarti ini. Tan kok, aku udah siap ini. Kok malah ngitung apa sih kamu ini gak jelas? Iya nih Sep, udah selesai aku. Tapi yang dibuka cuma atasnya aja Sep. Iya kok, pemanasan dulu aja. Ya udah kalau gitu. Gimana mas goyanganku? Mantep kali cak goyanganku. Sampai aku ngos-ngosan. Ini mahal loh kalau kamu ketagihan. Iya, kalau itu bilang aja. Udah yuk, ke sana yuk. Kapan-kapan lagi ya cak? Berjong. Itu anak-anak. Ya. Hei, Ajom. Ya, Pak. Habis ngapain kalian, Nok? Bajunya dilepasin. Suka-suka aku toh, Pak. Kenapa emangnya? Kamu dari tadi ngelawan terus diomongin. Pak, jangan galak-galak toh, Pak. Kamu ngelakuin apa, Cak? Habis kikuk-kikuk. Kalian tak bawa ke sini, tak suruh belajar. Bukan kikuk-kikuk. Pasti kamu biang keroknya ya? Jangan, Pak. Kalau Mas Ajom, kembali ke kamar aja. Biar aku sama Pak Paijo yang jelasin. Kamu mau jelasin apa? Pak, jangan marah-marah dulu. Bapak mau tak kasih ini. Ya, kalau dikasih itu, aku nggak jadi marah, Cak. Bapak mau dikasih ini. Kalau dikasih itu, Bapak mau. Terus? Ya, ikut aku aja, Pak. Sebentar ya, aku tak lihat sekeliling dulu. Dah, aman. Tapi jangan bilang-bilang sama anak yang lain ya. Beres, Pak.
kecapean aku, Cep. Tapi enak kan kok? Eh kok, jangan hahaha. Enak enggak kok? Iya, Cep. Enak. Eko, kapan-kapan kita ngelakuin lagi, kamu mau kan kok? Aku sebenarnya enggak mau, Cep. Tapi kalau dipaksa, ya mau. Alah, kamu ini sok jual mahal kok. Kalau enggak, kita nanti pas sampai rumah, kita lakuin lagi ya, kok. Hah? Kamu masih kurang, Sep? Enggak kurang kok, tapi aku ketagihan kok. Woi, udah ngapain? Kamu ini, Jom. Enggak ngapa-ngapain kok, Jom. Itu, mukanya pada khusus semua. Pasti pada gini kan kamu. Kamu ini, Jom. Enggak usah nuduh, Jom. Oh iya, tadi itu apa ya, Sep, di semak-semak? Iya, Jom. Kayak aku sama Riko. Iya, Sep. Kayak ada orang di semak-semak. Jangan-jangan itu kamu, Jom. Bukan aku tadi kesana. Elah, kamu tadi sama Ica. Gini-ginian kan, di semak-semak. Kok kamu tahu kok? Ya orang tadi kami berdua lihat kok. Kok, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang siapa? Ke orang tua aku. Ya? Iya, bisa aja. Tapi ada gininya. Nah, tenang aja, ntar kasih kok. Ya? Oh iya, Jom. Si Ica sama Pak Ica mana, Jom? Jadi si Ica itu kan lagi di belakang. Tapi kok lama banget? Bukannya itu mereka? Oh, iya kok. Iya kok itu kok. Iya, Pak. Jangan bilang sama anak-anak ya. Kenapa? Malu. Alah, Bapak. Malu. Biasanya iya. Juga malu-maluin. Eh, anak-anak. Ayo kita pulang. Tuh, Pak. Kok? Sudah selesai. Ya, kita belum belajar apa-apa kok selesai, toh, Pak. Ya, pulang aja, ayo. Ya udahlah, Pak. Ayo. Ayo, cepat. Sudah sore ini. Sama Pak. Iya, Pak. Kok dia sekarang Cina. Dah, cepat. Kalau soal jinakin Papa Ijo itu gampang. Udah ya, Mas, kita pulang. Udah, cepat, ayo. Kamu enggak sama Papa Ijo. Sore ini. Sama kamu aja. Iya, Pak. Udah, yuk. Ya, Pak. Sabar, Om. Gimana sih, Pak? Kok kita muter-muter dari tadi? Iya, Pak. Enggak tahu nih jalannya kok. Kayaknya ini tadi udah dilewatin kita ya. Terus kita mau lurus apa ke kanan, Pak? Kita ke kanan aja yuk. Ya udah yuk. Ya udah, Pak. Kenapa, Pak? Motorku mogok, kayaknya kehabisan bensin ini. Pak, udah di tengah hutan kayak gini. Iya. Gimana ini ada warung? Anak-anak, kita turun dulu, istirahat dulu. Coba kita jalan ke sana, siapa tahu ada makanan, yuk. Ayo, Pak. Iya, Pak. Loh, Pak, ini kok kita malah ke sungai, Pak? Iya, Pak. Ini kayaknya kita tersesat ini. Udah, kalau gitu kita balik lagi, yuk. Iya, Pak. Gimana sih, Pak? Pak, Pak. Pak, Pak. Panas. Juta. Eko, tunggu sebentar, kok. Aku curiga deh, kok. Kayaknya kita kualat deh, kok. Kita udah ngelakuin hal yang aneh-aneh di hutan ini. Benar kata kami, Chef. Iya, makanya kita nggak bisa pulang. Eh, gimana ini? Ayo kita berjalan. Iya, Pak. Iya, Pak.
Aduh Pak, ini gimana Pak kita Pak? Gak bisa pulang, kita udah satu hari satu malam di sini Pak. Pasti kalian berempat ada yang salah di sini ya, yang berbuat salah. Ya Pak. Loh, Jom, kamu? Kamu kenapa Jom? Kamu berbuat apa Jom? Kak, kita mending jujur aja Kak. Ya teman-teman, tadi kita bikin yang... Iya, yang berbuat yang enggak-enggak teman-teman. Hah? Jadi kalian berbuat gituan? Iya kok. Dasar kalian ini, buat sial aja. Kalau gitu kita ya sama berarti. Oh, gara-gara kalian ini kita nggak bisa pulang. Pak, Bapak juga nggak usah marah-marah. Tadi Bapak juga aku kasih kan? Apa? Bapak juga ngalamin kayak gitu? Oh, Bapak. Tua, bang ikut-ngikut. Habis, aku pingin ini. Thank you.